Selamat sore teman-teman semua. Wow, cerah sekali ya sore ini. Nah, kakak lagi ada di tengah bangunan, bekas bangunan yang tidak terpakai teman-teman. Nah, kakak mau mencari bekecot. Kakak tadi naik sepeda motor, kemudian melihat daerah sini. Kakak penasaran, nampaknya daerah sini pasti akan ada banyak bekecot. Wow, lihat ada banyak batu di sini. Dan biasanya bekecot menyukai tempat yang lembab. Tuh, lihat sudah ada ember kakak. Wow, kita ambil dulu ya. Kita cari bekecotnya teman-teman. Yuk, kita periksa di samping sebuah batu ini. Siapa tahu ada. Wow, sudah ada teman-teman. Cari lagi. Siapa tahu di sini kamu menemukan banyak bekecot. Wih, lihat nih. Wow, ada bekecot di sini teman-teman. Sahabat satu. Lumayan. Satu ya. Oke, kita cek lagi. Nah, itu kan ada lagi teman-teman. Banyak sekali di sini. Asik. Nah, kita cek lagi tempat lain. Siapa tahu kita menemukannya. Kita periksa dulu. Nah, di bawah batu ternyata ada dua bekecot. Wah, bekecot ini suka berduaan teman-teman. Mantul sekali. Kita cari lagi ke tempat lain. Hati teman-teman. Besi teman-teman. Nah, itu kan ada lagi kan. Ini dia bekecot. Nah, kita kumpulkan dulu. Sip. Kita cari lagi. Dapat banyak, dapat banyak. Kita cari. Ada lagi. Wih. Ini ada di depan mata kakak tapi tidak terlihat, bukan? Suka sekali kamu bersembunyi di tempat gelap. Kita cari ke tempat lain. Siapa tahu kita menemukan. Awas ya teman-teman. Hati-hati. Wih. Wah, ada di sini rupanya. Kakak menemukan dua. Mantap sekali. Wih, banyak teman-temannya. Tidak terasa. Kita menemukan dua-dua di sini. Kita buka di sini. Siapa tahu ada. Teman-teman. Wow, hampir terinjak. Ternyata di sini ada teman-teman. Wow, mantul. Kita ambil dua-duanya. Kita sikat habis teman-teman. Mantul sekali. Wah. Oke, sampai di sini dulu ya. Kita cari ke tempat lain. Siapa tahu kita menemukannya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Jangan lupa subscribe.